Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya teman-teman. Kali ini saya akan memberikan tips atau trik berhubung ada permasalahan yang baru saja saya dapat di RSTB. Permasalahan yang saya maksud adalah permasalahan di file explorernya ya teman-teman. Sebenarnya sih saya nggak sengaja juga nemuin permasalahan ini. Kebetulan saya akan membuat tutorial penginstalan RC Clone, namun saya terkendala pada saat mau upload ya teman-teman. Jadi kendalanya seperti ini nih. Jadi kita contohkan dulu, saya menggunakan file apa namanya, WinSCP ya. Ini nih ada file RC Clone yang kapasitasnya 10 MB ya teman-teman. Jadi coba saya upload ke root, saya drag saja ya teman-teman. Nah di sini bisa nih, bisa jika menggunakan WinSCP ya teman-teman. Oke, saya hapus dulu. Nah akan tetapi permasalahan yang saya temukan tadi, berhubung saya menggunakan semua fasilitas yang ada di RSTB, nah saya nemuin masalah tersebut nih. Misal kita upload di sini ya folder root yang 10 MB tadi teman-teman. Nah ini nih RC Clone 10 MB ya, open. Nah, permasalahannya seperti ini. Server respond with null. Nah, saya juga baru ketemu pas mau buat tutorial penginstalan RC Clone ya di RRSTB. Baru ketemu nih, wah, ada masalah ternyata di file explorer. Buat apa diinstal di sini jika tidak maksimal penggunaannya ya, teman-teman. Jadi baik, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorialnya bagaimana caranya sehingga bisa upload ya teman-teman file gede seperti itu. Jadi pertama-tama kita memanfaatkan file explorer aja ya teman-teman. Kita ke folder etc ya teman-teman. Jadi di sini folder etc, kemudian di folder etc ini kita scroll ke bawah sampai menemukan file mana ya, sampai nah ini teman-teman, php titik ini, php dot ini ya teman-teman. Nah ini kita klik seperti ini, kemudian kita klik edit teman-teman. Nah kita cari uploadnya berapa ya, kita cari dulu upload, pokoknya share saja. Nah ini file upload, file upload, kita scroll ke bawah sedikit. Nah ini upload max size 2 mega ya teman-teman. Jadi otomatis nggak bisa jika mengupload 10 MB karena maksimalnya cuman 2 MB teman-teman. Jadi di sini saya ganti ya menjadi 200 lah, 200 mega. Jadi bisa mengupload maksimal 200 mega ya teman-teman, seperti itu. Nah kemudian balik sini kita save. Nah udah save sukses ya teman-teman. Baik, kita kembali ke folder root ya teman-teman. Folder room ya, maksud saya folder root. Nah kita coba lagi seperti ini yang 10 mega. Nah di sini masih error ya teman-teman, karena jangan hanya berpatokan pada max upload size-nya, tapi masih ada yang pengen dirubah teman-teman seperti ini. Jadi kita kembali ke php dot ini ya, php dot ini. Baik, kita cari post max size teman-teman. Coba ya kita search aja, habis banyak sih post. Nah ini post max size 8 mega, coba kita ganti juga menjadi 200 mega seperti itu teman-teman. Sebenarnya sih kita pengen tweaking di sini di melalui file php dot ini, sebenarnya bisa teman-teman. Kita bisa lebih mempercepat lagi kinerja OpenWrt di STB kita, terutama apalagi STB memiliki RAM yang cukup lumayan ya. Kebetulan pada kesempatan kali ini saya menggunakan STB B860H ya, yang RAM-nya 1 GB teman-teman.
jika kita manfaatkan, kita maksimalkan, bisa kok di sini. Karena di sini ada settingan ya, seperti memory limit dan sebagainya. Nah, seperti ini resource limit. Ini bisa kita upgrade lagi, teman-teman. Tapi ya nantilah saya kasih tutorialnya yang khusus membahas PHP dot ini. Baik, jika sudah di setting seperti itu, teman-teman, kita jangan lupa save ya, teman-teman, pastikan ya. Kita kembali ke folder root ya. Saya coba upload lagi yang file gede 10 mega ya, teman-teman. Oke, open. Iya, sudah tanda benar ya, teman-teman, tanda centang, berarti sudah bisa upload file 10 mega, teman-teman. Nah, kita coba masuk ke folder root. Nah, ini sudah ada ya, teman-teman. Jadi kebacanya 9,78. Coba ya saya upload lagi yang di atas 10 mega. Coba saya upload lagi di atas 10 mega, teman-teman. Apakah bisa atau bagaimana? Coba di sini saya cari file yang oke. Saya cari di sini aja ya, teman-teman. Di sini saya cari file. Nah, misalnya ini nih. 100 pokoknya 100 lah, 100 lebih ya. Coba open, bisa tidak? Ini juga selama kapasitas penyimpanan mencukupi ya, teman-teman. Coba kita tunggu ya, kayaknya masih proses background ya. Sudah ada tanda benarnya ya, teman-teman. Baik, coba kita refresh di sini ya, teman-teman. Nah, ini sudah masuk. Oh, OpenWRT cuma masuk 84 MB, berarti kapasitas penyimpanan ruang apa namanya MMC saya, sudah SD card-nya sudah cukup ya, teman-teman, melampaui. Nah iya, ini tinggal overlay aja yang tinggal nih. Jadi seperti itu ya, kita bisa sekarang kita bisa upload maksimal 200 MB, teman-teman. Baik, saya hapus. Iya, seperti itu. Jadi di sini kembali ini masih ada ya, teman-teman. Coba saya rilis RAM, kemudian sistem software. Nah, kembali seperti itu, di atas 200-an karena sudah saya hapus kembali ya, teman-teman. Jadi itulah permasalahan yang saya temukan. Ini juga kebetulan dapatnya pas mau buat tutorial penginstalan RC Clone. Baik, terima kasih banyak, teman-teman, semoga bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.